Lupa tarik rem tangan saat masuk konter, sebuah mobil langsung meluncur bebas. Beredar video viral menunjukkan detik-detik pria panik sampai refleks menarik mobil yang lupa direm tangan. Pria berbaju merah itu awalnya masih berjalan santai. Namun, seseorang di hadapannya mencoba untuk menunjukkan mobil yang sudah berjalan mundur hingga ke sebelah jalan. Peristiwa itu terekam kamera CCTV di sebuah konter hingga viral di media sosial. Sebuah akun Instagram @dasyecamindonesia, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022, turut mengunggah video viral itu. Dalam rekaman CCTV ditunjukkan peristiwa tersebut terjadi pada November tahun 2022. Seorang pria berbaju merah dengan santainya memasuki sebuah konter. Dua wanita yang sedang berjaga berdiri di balik etalase. Tiba-tiba, seorang wanita menyadari sebuah mobil berjalan mundur. Ia lalu menunjuk ke arah mobil tersebut sampai membuat si pria kaget. Hingga akhirnya, pria tersebut berusaha menarik mobil pick-up namun gagal menghentikannya. Bahkan si pria ikut terseret hingga ke sebelah jalan. Mobil terus mundur dan tak bisa dihentikan. Untungnya tidak mengenai kendaraan lain yang melintas di jalanan tersebut. Tak disebutkan di mana lokasi peristiwa tersebut. Sang pengunggah memberikan keterangan pada unggahan untuk para pengendara lebih memperhatikan rem tangan jika sedang memarkir. Pasalnya rem tangan mobil berfungsi untuk menjaga kendaraan saat diparkir agar tidak bergerak. Apalagi saat diparkir di jalanan yang menurun atau menanjak. Istilah lain dari rem tangan adalah rem parkir. Rem tangannya kurang pakem. Berhati-hatilah dalam berkendara dan selalu patuhi peraturan lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, tulis keterangan unggahan. Netizen pun turut memberikan komentar beragam dalam postingan video viral itu.